koper itu. Jadi benar-benar koper itu kosong buat nanti. Ambil barang-barang, saya beli barang-barang dimasukin sini. Dia bisa beli di sana, cuman ya, bisa nambah koper juga dong mungkin. Pak, kesini dulu pak. Ah, ini kosong tuh, jadi benar-benar nanti buat ini. Oleh-oleh. Oke. Siap masukin ke dalam mobil. Ya pak, masukin ke dalam mobil. Ya, ya udah mau jalan. Yang ini? Ya kotor aja bu. Yang di bawah apa tuh? Nah, yang di bawah ini baju-baju, baju-baju daleman. Jadi totalnya berapa ini nih, berapa bu? 5 koper. Kita sudah dijawab. Koperin pak, kita masukin ke dalam. Okay. Masukin ke sebelah sini aja, ke sebagian nggak? Ada kakek. Jadi buka deh. Yang aturnya banyak. Misalnya berapa lama teh? 2 minggu. Teh ada lebaran udah di sini ya teh? Iya, lebaran udah di sini. Kemarin juga ada yang buat kayak acara sahur, aku ngambil dulu lah. Oh iya. Teh, ada doa apa sih buat di sana nanti kan apa pas bulan puasa? Doa apa sih yang pengen banget di sana teh? Ya pokoknya doanya digampangkan jodoh. Amin. Digampangkan milik rezekinya gitu, biar bisa berbagi. Oke, oke. Oke. Ayo pak. Dek. Ih, Badi masuk TV loh. Kita doa aja. Ayo doa aja. Nanti dua koper lagi di mobil yang lain. Jadi utama, paling utama jodoh ya. Paling utama jodoh, karena kan nanti umur 30 pokoknya kau sudah nikah. Amin. Yang targetnya 30 teh. 30 udah nikah, karena kan kayak cewek katanya kalau buat punya anak itu jangan terlalu tua juga kayak gitu-gitu. Jadi aku lagi ngejar target nih gimana caranya sebelum 30 tuh udah dapet jodoh kayak gitu. Ya udah pokoknya pemirsa doain aku ya, nanti di sana ibadahnya lancar, buat kalian juga ibadahnya lancar, terus kita saling mendoakan semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan dan bisa beribadah fokus. Amin. Makasih.